Adu mulut tidak bisa terelakkan saat kelompok warga pendukung calon kepala desa yang kalah hendak masuk ke dalam kantor desa dan melakukan penyegelan namun dihalangi oleh staf keamanan desa. Kala jumlah, warga pendukung calon kepala desa yang kalah berhasil menyegel kantor desa setempat dengan menggunakan kayu dan rantai besi serta gembok. Salah seorang pendemo, Johan, mengatakan mereka tidak mau diperintah oleh kepala desa terpilih dan menuntut kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan pemekaran desa. Datangnya kami selaku mahasiswa Lombok Barat hari ini adalah untuk mewakili segala aspirasi masyarakat yang ada di Lombok Barat, wabil khusus yang terkena musibah gempa. Karena beberapa hari yang lalu kami turun ke semua daerah yang terkena gempa, kami merasakan betul bagaimana keluh kesah masyarakat. Mereka menyampaikan bagaimana persyaratan yang sulit, kemudian bagaimana realisasi dana gempa yang lambat, bagaimana para oknum yang bermain menarik pungutan luar pada masyarakat, pungutan liar dari masyarakat. Itu yang membuat kami menjadi mewakili masyarakat hari ini turun menyampaikan aspirasi mereka. Para pendemo mengancam akan kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.